Open to Lens. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Wade. Hari ini Wade lain dari yang lain, karena biasanya kita melakukan gerbeg ala Wade, tapi hari ini kita kedatangan tamu di podcastnya Wade. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, salah satu rekan kita tim ambulan yang berada di Bandung Timur. Buat teman-teman semua, sobat-sobat Wade, gimana keseruan kita nanti ngobrol-ngobrol dengan sobat Wade? Pokoknya jangan di-keep, pantengin terus sampai akhir, dan jangan lupa juga di like, komen, share dan subscribe. Selamat malam Kang Omen. Oke, selamat malam. Aduh, luar biasa ya. Alhamdulillah malam ini bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar dari tim Resi, sobat Wade juga. Kang Omen, ya. Di sela-sela kesibukan ya, hampura ya. Hari ya, ini diganggu nih. Aman-aman, kebetulan baru beres kegiatan ya. Wah, luar biasa. Kang Omen ini pelayanannya luar biasa. Pokoknya buat sobat-sobat, Kang Omen ini salah satu juga giat di unit ambulan dan mempunyai unit ya, Kang Omen ya. Ya. Untuk makonya di wilayah timur ya. Timur. Kang Omen. Ya. Sebetulnya kan orang taunya Kang Omen ya. Ya. Pasti punya lah nama aslinya gitu loh, Kang. Okay, nah, mungkin bisa jelaskan nama aslinya Kang Omen itu sebetulnya siapa sih? Biar sobat-sobat Wade juga lebih mengenal Kang Omen lebih dalam gitu loh. Iya. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih nih atas undangannya dari Waji Ade untuk di podcast kali ini. Perkenalkan, saya Omen, sering orang dipanggilnya Omen. Untuk nama asli saya Raden Firman Sial Hakim. Wah, luar biasa. Ya. Namanya Raden, berarti Raden keturunan Firmansa. Jawa ya? Iya, Cirebon sih. Oh, Cirebon. Radennya di Cirebon. Tim Hore-nya mana ini tim Hore? Asa sarar pipisan ya mah. Nya podcast itu asa sih di kuburan Omen podcast segitu rame nanti sih. Karena mungkin malam ini, Pak. Malam ya. Iya, yang malam yang sahdu gitu. Yang sahdunya. Terusin ngomen boleh. Ya, ya itu tadi nama nama asli saya Raden Firman Sial Hakim. Saya lahir di Bandung. Kebetulan teman-teman dari relawan dan ambulans, ya panggilan akrab saya itu sering dipanggil Omen. Omen ya. Begitu. Kang, kesibukan sehari-hari apa nih? Maksudnya selain di unit ada kesibukan lain nggak selain pelayanan di unit itu sendiri? Ya kalau untuk kesibukan sehari-hari memang saya fokus di unit sendiri ya, Waji. Cuman memang kebetulan saya juga di rumah ada sedikit usaha ya, Waji. Wah, ada luar sedikit biasa. Usaha yang dikelola oleh istri saya sendiri. Wah, gitu. Berarti usaha keluarga ya, Kang ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Kang, apa namanya tuh? Teman-teman nih kan juga pengen mengenal lebih jauh nih, Kang. Ya. Sebetulnya Kang Omen ini mempunyai salah satu unit ambulan di Kota Bandung. Ya. Nah, mungkin nama unitnya dan juga apa namanya tuh asalnya terjun ke dunia ambulan tuh gimana loh, Kang? Oh iya. Jadi gini, Waji, saya punya unit tuh di pas zaman COVID akhir tuh, Waji. Oh. Punya unit itu awalnya saya tuh tidak kepikiran punya unit, tidak kepikiran punya ambulan gitu, karena pada awalnya saya tidak tahu kalau ambulan tuh ternyata bisa plat hitam. Oh. Gitu. Tidak tahu gitu, yeah. bisa yang pribadi kita, lah. Yang kita tahu sih biasanya kan instansi seperti itu, yeah. Gitu. Harus ada atau yayasan, betul, gitu ya. Betul, betul. Nah, saya tuh tidak tahu ambulan tuh bisa dibilang ambulan pribadi lah, oh, gitu, yeah, kan, betul. Atau ambulan swasta atau ambulan plat hitam yang tidak ada kaitannya dengan yayasan atau instansi, yeah, gitu, betul, kan. Betul. Nah, saya tidak tahu. Nah, ceritanya pada saat COVID itu kebetulan ya
qodarullahnya saya tuh punya paman, yeah, punya om. Itu pada saat zaman COVID itu, ya alhamdulillah juga om juga seorang dokter, mm-hmm, tapi dia terkena COVID pada saat itu, terkena COVID yang akhirnya pada saat Lebaran itu kan tidak bisa mudik ya. Mudik ya. Ya dia om paman saya itu salah satu dokter di Garut. Gitu. Oh, dia tidak bisa mudik ke Bandung. Ya, dia ya tidak bisa mudik ke Bandung yang akhirnya baru bisa pulang ke Bandung tuh bukan pas hari Lebaran tapi setelah Lebaran dia baru bisa datang ke Bandung. Bandung karena mungkin sibuk. Ya sibuk pelayanan juga di sana ya, dan juga keterbatasan tidak bisa untuk mudik dibatasi ya, gitu. Batasi ya. Ya PSBB. PSBB ya, ya betul. Sobat cuma sobat Wade, dulu kita zaman COVID tuh emang sangat sulit untuk keluar dari rumah ya, jangan ya, keluar betul kota, luar rumah pun kita dibatasi ibaratnya. Dan mungkin itu masa-masa lagi kita lagi kondisinya juga mental kena ya, ya. Ya, betul, pas betul, lagi zamannya COVID betul. Untuk pribadi saya pun merasakan itu sangat luar biasa itu Kang. Iya. Lanjut Kang. Nah pada saat itu memang di keluarga saya tuh banyak yang kena kasus COVID gitu. Yang akhirnya saya dari situ memberanikan diri karena memang susah ya untuk akses apa segala macam rumah betul, sakit betul, dan lain-lain memang agak sulit karena memang tingkat tingginya COVID pada saat itu lagi tinggi-tingginya gitu kan. Nah akhirnya dengan ya karena kekeluarga saya membantu gitu untuk akses misalnya ke rumah sakit atau betul, misalnya pemberian makanan gitu kan ke antar ke rumah ke keluarga gitu. Cuman memang menggunakannya kendaraan pribadi. Nah betul. Nah ceritanya balik lagi tadi ketika om saya itu yang paman saya itu sebagai dokter yang di Garut itu akhirnya bisa balik ke Bandung gitu untuk silaturahmi dan di situ kebetulan ada acara reuni karena paman saya juga alumni SMA 5 ya, alumni SMA 5 Bandung ngadain reuni kecil-kecilan di rumah mengadakan reuni kecil-kecilan di rumah akhirnya dari situlah mulainya iya. Yang teman-teman satu reuni itu dinyatakan positif setelah pulang dari reuni itu pamannya Omen itu masuk ke rumah sakit Muhammadiyah Muhammadiyah gitu. Bandung ini Muhammadiyah Bandung gitu nah masuk ke rumah sakit Muhammadiyah Bandung divonis COVID gitu kan divonis COVID akhirnya dicek juga teman-temannya yang ada reuni di rumah itu dan itu COVID semua juga gitu nah cuman memang karena ada komorbid pamannya Omen itu dia tidak terselamatkan gitu iya. Dia tidak terselamatkan akhirnya harus dimakamkan di Cikadut pada saat itu. Oh iya, karena pemakaman betul, COVID itu di Cikadut ya, betul, di Kota Bandung. Betul, di Cikadut, Kota Bandung. Akhirnya dimakamkan dulu di situ. Sebenarnya permintaan dari pihak keluarga itu inginnya dimakamkan di Garut. Iya. Gitu, karena ada makam keluarga di Garut. Betul, betul, gitu. Betul. Nah, pada saat itu tidak terrealisasi, tidak terlaksanakan untuk pemakaman di Garut karena memang harus banyak prosedural yang harus kita lewati. Yang akhirnya harus dimakamkan dulu di Cikadut gitu. Nah, singkat cerita akhirnya dimakamkan di Cikadut gitu dari Muhammadiyah. Nah, selang 3 bulan dari situ memang kita untuk proses pemindahan pemakaman. Iya, betul. Pak Haji, proses pemindahan pemakaman di situ kita susah mencari unit. Sangat susah mencari unit. Berarti yang ketika dimakamkan mah masih pakai unit dari Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya, dari Muhammadiyah. Tapi setelah dimakamkan kita bisa memindahkan jenazah itu tapi harus menggunakan unit dari luar wah, gitu dan itu susah. Saya dapatnya susah yang akhirnya tetap dapat tapi dengan harganya yang lumayan fantastis lah ya. Karena kondisinya lagi zaman itu kan lagi betul luar gitu. Biasa usaha ambulan tuh lagi ibaratnya kalau kayak kita mah lagi panen lah kan iya, karena betul. Kebutuhan lagi betul, dari kebutuhan. Apa namanya dari masyarakat di Kota Bandung ini yang terpapar COVID itu waktu itu kayaknya kan banyak banget tuh sobat-sobat betul, semua betul. Jadi pelayanan unit ambulan pun lagi marak-marak
maraknya. Lagi marak. Betul, jadi ketika betul. Mungkin pas Kang Omen membutuhkan waktu itu pas sulit banget ya Kang. Sulit, sulit. Nah, akhirnya dengan negosiasi dan lain-lain, begitu juga dengan proses pemindahan, kita dapat nah. biarpun dengan harga yang lumayan tinggi, gitu kan. Wah, luar yang biasa. Penting gimana caranya almarhum jenazah bisa terbawa ke, Garut. Ke Garut karena yeah. ada makam keluarga di Garut, gitu betul, kan. Betul, betul. Nah, itu tuh pemindahan makam tuh pukul 2 pagi. No. Pukul 2 pagi. Nah, 2 dini hari itu mulai pemindahan makam, datanglah unit ambulan gitu. Nah, ketika datang unit ambulan, saya di situ bertanya gitu. Yeah. Ini ambulan dari mana? Saya pikir kan itu dari yayasan atau dari rumah sakit atau pemerintahan lah seperti betul, itu betul, gitu betul. Kan. Akhirnya driver ambulan itu bilang, "Bukan, ini ambulan pribadi." Kita ambulan swasta, ambulan plat hitam. Nah, disitulah mulainya saya berpikir, loh, kok ambulan pribadi atau plat hitam bisa gitu kan, perorangan bisa katanya. Bisa, nggak ada masalah. Yang penting si petugasnya atau si drivernya dan si timnya. Si klien itu yang namanya asalnya sembarangan ke mitra kita. Iya, betul. Jadi ketika kita mendapatkan satu permintaan pelayanan dan kebetulan unit kita pun sedang dipakai dan kita harus memberikannya ke mitra kita, tidak si klien itu yang namanya asalnya sembarangan ke mitra kita. Iya, betul. Jadi ketika kita mendapatkan satu permintaan pelayanan dan kebetulan unit kita pun sedang dipakai dan kita harus memberikannya ke mitra kita, tidak itu sudah melakukan sertifikasi gitu kan, sertifikasi kelayakan bahwa memang unitnya itu layak sebagai ambulan dan timnya juga layak untuk penanganan gitu seperti itu. Nah, dari situlah Waji mulainya saya ya berkumpul di rumah ketika sudah beres nih ceritanya pemindahan. Satu hari dari situ kita kumpul di rumah di alamat Jalan Kidang. Iya. Lokasinya di Buah Batu, betul, dekat betul. Jalan Banteng gitu ya. Iya, dekat Banteng gitu ya. Jalan Lodaya, Kidang ya. Ya, Lodaya, Jalan Kidang. Baru di situ mulai ide kenapa enggak kita menyediakan keluarga ya, ide ya, keluarga itu kenapa betul, kita betul. Tidak menyediakan satu unit ambulan yang mana notabene pada saat itu kan masih ramainya COVID nih. Iya betul. Notabene kita untuk ibaratnya ya bisa membantulah kita ya. Menambah unit kalau misalnya seandainya warga sekitar atau ya awalnya di warga sekitar ya, ya membutuhkan unit tidak susah betul, gitu betul. Kan untuk pengantaran gitu karena berdasarkan pengalaman kita yang kemarin gitu aja. Nah, akhirnya tercetuslah di situ. Ya udah kalau gitu kita dari keluarga Prawira Subrata itu mengadakan satu unit ambulan. Oleh karena itu ambulannya ada logo kayak kijang. Gitu di ambulan saya itu ada logo kijang karena memang terputusnya di filosofinya itu gitu di kidang itu gitu. Kidang kan kidang kijang ya. Gitu kan kidang tuh sama kayak ya hewan kijang lah ya. Gitu. Nah, oleh karena itu kita ngadain satu unit ada logo kayak kijang gitu kijang. Gitu di unit saya tuh. Itu saya baru tahu malah karena saya sering lihat ya. Unit Kang Omen ini emang logonya ada kijang cuman filosofinya ini baru nih. Ya, jadi sobat-sobat itu. Semua, jadi yang selama ini ke sobat-sobat tuh ada yang nggak tahu kenapa Kang Omen pakai gambar, gambar logonya kijang. Kijang, karena filosofinya yaitu dari ya tercetusnya tercetus di rumah alamat kidang, yang kidang Buah Batu. Itu Buah Batu. Begitu. Nah, Kang Omen, ya. Nama itunya apa namanya unit ambulannya tuh? Kan kalau kayak Wade nih ada namanya tim rescue residivis ya. Ada teman-teman yang lain juga ada Bandung ya. Ambulan Transport ya. Ada banyak lah betul, teman-teman betul, yang lain betul, nah untuk unitnya Kang Omen sendiri nah, itu namanya apa tuh Kang? Kalau unit saya sendiri yang berawal tadi dengan logo kidang itu gitu, yang ya. Logo kijang itu nah untuk namanya juga kita memang sempat diskusi nih dari ya, pihak betul, keluarga betul. Kalau seandainya
punya angka 119 itu sudah dinas ya, intansi dinas. Ya kita coba-coba cari angka-angka yang bagus gitu, yang akhirnya awalnya tuh kita mencari nomor telepon dulu Haji, gitu kan. Saya nyari nomor telepon yang unik gitu biar bisa disatukan ke logo Kidang itu gitu. Akhirnya saya menemukan satu nomor yang karena ambulan itu identiknya untuk plat nomor tuh awalnya 9, iya, gitu kan, untuk ambulan itu. Saya menemukan nomor yang berakhiran 9111. Wah, cantik gitu kan, banget itu. 9111. Akhirnya pada saat itu saya coba untuk membeli nomor itu. Kita diskusi lagi gimana kalau kita kasih simbol unit Kidang 9111 gitu kan, 9111. Nah, akhirnya dicetuskanlah unit Omen itu unit Kidang 9111 gitu. Nah, lagi. Sobat, jadi nama 9111 itu bukan berarti Kang Omen ini niru dari 119. Betul, bukan. Tapi emang sudah ada filosofinya sendiri ya Kang ya, ketika mencetuskan satu logo ataupun ibarat nama unit itu tersendiri. Betul. Dan kondisinya juga alhamdulillah sekarang sudah mulai sering membantu juga ya di alhamdulillah Haji di Kota Bandung ini untuk berbagai kebutuhan. Nah Kang, kembali lagi nih dengan awal muasalnya itu tercetusnya di di Jalan Kidang itu Kang. Ya. Nah, untuk sekarang ini mungkin teman-teman Sobat Wade ini kan enggak tahu nih Mako yang sekarang di posisinya di 9111 ini Mako yang posisinya stay-nya itu di mana nih Kang untuk saat ini? Ya. Apakah masih di Jalan Kidang, apakah sudah pindah gitu loh Kang? Ya, jadi gini, untuk sebenarnya Mako itu di Jalan Kidang. Oh, belum pernah. Jadi kalau Jalan Kidang tuh sebagai pencetusan awal adanya unit gitu kan, pencetusan awal. Nah, untuk Mako dari awal tuh sampai saat ini tuh ada di karena kita domisilinya saya di daerah timur, betul. Di terusan Sekup Baru, terusan Sekup Baru, sekaligus di sana juga ada usaha warung kecil saya, gitu kan. Sekup Baru tuh wilayah apa? Daerah Cijambe. Cijambe ke atas ya? Cijambe ke atas, betul. Cijambe ke atas, kebetulan ini di komplek terusan Sekup Baru 4-nya, saya kebetulan juga domisili di situ juga, yang akhirnya saya menyimpan unit di situ. Di situ. Dari mulai awal cuman pencetusan nama dengan keluarga di Jalan Kidang. Itu Jalan Kidang. Nah, tapi untuk unit dan untuk kegiatan giatnya makonya berarti kita di timur. Di timur. Ya. Berarti buat sobat-sobat yang di wilayah timur yang membutuhkan unit ambulan 9111 untuk mempermudah akses jarak yang terdekat bisa langsung nanti coba dicari di webnya ya Kang ya? Iya, ada. Ada webnya ya Kang? Ada. Nanti dicoba dicari di webnya. Nama webnya apa Kang? Ambulan 9111 Bandung. Ambulan 9111.com. Nah, kembali lagi Kang. Iya. Kan kalau namanya unit itu kan pasti kasarnya tuh ada driver, ada co-driver, ada perawat. Kalau ibaratnya itu kan anggota lah kasarnya. Yeah. Nah, untuk di unit 9111 itu sendiri kira-kira ada berapa orang nih yang ikut andil dalam penanganan ataupun juga giat ketika unit itu berjalan Kang? Oke, kalau untuk standarnya di kita tuh kalau untuk tim saya masih sendiri untuk driver. Oh, sendiri. Saya masih sendiri dipegang sendiri untuk driver dan untuk kru saya ada 3 orang. Kita ada 3 orang dan semua juga berstatusnya paramedik dan bersertifikasi juga. Wah, gitu luar biasa. Karena memang kita juga diharuskan harus tahu
perihal penanganan ya, gitu, karena itu perlu sekali penanganan gitu. Pertama lah ya, betul, BHD ya, betul, betul ya. BHD penanganan ketika di dalam unit, ketika di luar unit, ketika kita menemukan sesuatu hal yang bisa kita lakukan, kalau misalnya tanpa ilmu kan sama dengan bohong ya, gitu, betul, kan. Betul. Kita di dunia, kasarnya di dunia medis, tapi kita tidak tahu harus seperti apa gitu. Nah, akhirnya setiap pelatihan saya berikut tim saya juga, betul, itu betul. selalu kita mencoba untuk diikuti gitu, diikuti belajar ya, ya terus karena, belajar karena kita walaupun sepintar apapun kalau tidak belajar, betul, tidak akan menambah, karena betul, kita ini masih tahap selalu belajar dan belajar, betul, karena ilmu itu nggak akan habis kalau kondisinya kita tidak belajar ya, ya, kan? betul, tapi Kang Omen ini berarti semuanya ada berapa orang nih yang berarti total 4 orang. 4 orang sama Kang Omen langsung. Iya, betul. Oh, berarti Kang Omen ini sobat Wade terjun langsung, berarti terjun langsung ke lapangan, ikut iya, andil dalam giat dari 9111 itu sendiri. Kasih aplaus dulu dong buat teman-teman sobat semua. Cicing Wai. Ini sangat luar biasa, jarang-jarang loh Kang, jarang-jarang ibaratnya orang yang punya unit tapi terjun langsung. Karena terus terang Wak Ade aja punya unit, tapi kadang juga kalau lagi moodnya lagi males we Kang, maksudnya tuh kadang diserahkan ke anak-anak, tapi kalau Kang Omen ini sangat luar biasa, dia selalu stay untuk giat dari 9111-nya itu sendiri. Karena ada gini Wak Haji, kalau saya, kenapa saya ibaratnya terjun langsung, ya, karena betul, ada kepuasan tersendiri bagi saya. Oh, nah, iya. Mulai dari filosofi saya yang kenapa dari Kidang itu ceritanya ya karena pada saat itu Om pemindahan juga susah dapat unit, terus kesininya kenapa saya terjun juga karena kepuasan buat saya tuh ketika saya bisa mengantar pasien itu sampai ke rumah sakit dan bisa langsung ditangani dan si keluarga pasien tuh mengucapkan terima kasih. Jadi bukan karena penghasilannya atau hasilnya yang diberikan, tapi karena saya sudah berhasil mengantarkan pasien itu sampai dengan rumah sakit dan ditangani dan alhamdulillah pasien itu selamat gitu kan. Itu kepuasan tersendiri gitu buat buat saya tuh melebihi bukan, yang lain-lain. Bukan cuman materi aja ya. Bukan. Jadi ya seperti yang tagline-nya Wak Haji, ini bukan soal penghasilan tapi ini soal pengabdian. Jadi materi itu nomor 2, tapi minimal kita ibaratnya menjadi warga Kota Bandung, menjadi warga negara Indonesia, berusaha untuk mengabdi, salah satunya membantu warga kota kita untuk mendapatkan unit ambulan itu sendiri. Ya, betul, dan berbagai caranya, entah itu ibaratnya dengan membantu menolong tetangga ataupun ibaratnya yang dekat, yang jauh, tapi minimal ketika kita tanganin dan mereka selamat, itu adalah kepuasan sendiri ya Kang. Kepuasan, betul. Walaupun betul, kadang kita juga nggak tidak mempungkiri ya, kasarnya kita selalu ada jasa yang ibaratnya keluarga berikan ke kita, walaupun kita tidak patok berapapun, ibaratnya kita melihat juga dari sisi keluarganya mampu dan tidak mampunya. Betul, kadang terus terang sobat Wak Haji, ibaratnya Kang Omen, Wak Ade juga mempunyai unit, kadang gini, dari teman-teman juga, kadang dari relawan apalagi, kadang selalu berbicara gini, Wak Haji minta unit nih misalnya, ada yang duafa, kadang kita kan berusaha nih bantu karena nggak tahu, ternyata sampai lokasi ternyata rumahnya mentereng ya, kan kadang jadi niat kita tuh sebetulnya tulus membantu, tapi ketika terjadi hal-hal seperti itu kadang ada kekecewaan sendiri ya Kang ya. Sebetulnya kan kita sobat-sobat Wade, kita bukan masalah materinya, tapi kadang gini, kita itu subsidi silang buat plat hitam ini karena kita tidak disubsidi oleh
oleh pemerintah. Jadi kita selalu subsidi silang. Ketika ada salah satu keluarga yang membutuhkan unit ambulan itu sendiri dan mempunyai materi lebih, dan kita selalu kasih harga, dan itu ketika melebihi ibaratnya pengeluaran kita, kita sisihkan untuk kaum duafa, betul ya, kan Omen ya? Betul. Jadi kita subsidi silang. Jadi jangan berarti bahwa kita tuh, kadang orang berpikirnya kan ketika kita berpotensi itu ya, wah ye nengana duit wae ye ya, misalnya ayo duafa nante. Kadang kan yang duafa itu nggak harus kita perlihatkan ke orang. Betul. Gitu loh. Tapi kita nggak butuh kata-kata, tapi kita butuh bukti nyata. Bukti kasarnya nyata. Kita buktikan bahwa kita pun selalu dan siap untuk membantu kaum duafa ketika ya, emang benar-benar duafa ya. Duafa, betul. Jadi jangan ibaratnya seolah-olah duafa padahal mampu. Asli nama mampu lah kasar yeah, nama gitunya. Yeah, yeah. Kadang orang juga kadang berpikir tuh Kang. Terus orang yang berpikir katanya, oh 9111 nih unitnya mah potensian, unitnya yeah, mah eta mah neangana duit hungkul. Yeah. Kan orang kadang ada yang ngomong gitu yeah, loh Kang, maksudnya tuh di luar. Tapi kenyataannya juga kan nggak kayak gitu ya Kang yeah, Omen ya. Karena saya juga pernah minta tolong nih ke Kang Omen, Sobat Wade. Ketika unit Wade lagi sibuk, karena unit Wade pun cuma satu unit, sama seperti Kang Omen, ketika tim resi lagi sibuk, dan salah satu ada butuh pelayanan dari masyarakat yang duafa, Wade pernah melemparnya ke Kang Omen ya Kang? Ya, betul. Dan betul, alhamdulillah sama Kang Omen ibaratnya dilayani ya, dengan baik, ibaratnya tanpa juga nominal, betul, karena betul-betul duafa, betul Kang. Betul, jadi betul, buat betul, sobat juga ibaratnya kalau emang membutuhkan unit resi ataupun juga 9111 tapi benar-benar duafa, kami siap juga bantu. Siap bantu. Dan juga di luar itu juga kami emang plat hitam ini bukan ambulannya yang disubsidi oleh pemerintah. Bukan, ya. Jadi kami berusaha untuk mencari dana sendiri ya Kang dana ya. Sendiri, betul. Dan itulah kenapa kami mencari ibaratnya penghasilan lebih dari potensi itu sendiri. Kang, jenis pelayanannya yang kan jenis pelayanan berbeda-beda nih ya, Kang. Ya. Nah, untuk 9111 itu sendiri pelayanan apa saja sih yang bisa ibaratnya dari sobat-sobat UAD butuhkan nih? Misalnya pelayanan yang disiapkan oleh dari timnya 9111 apa aja sih pelayanannya, Kang? Nah, kalau untuk pelayanan sendiri gitu unit 9111 itu karena unitnya jenis ambulannya ambulan transport. Iya, betul. Jenis betul, ambulannya ambulan transport, sebenarnya kita tuh cenderung ke pelayanan pengantaran pendampingan pasien. Sebenarnya sebetulnya gitu, sebetulnya, dan juga untuk jenis kegiatan event-event. Oh, event-event standby medis. Standby, ya, standby betul, medis. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan yeah, untuk pengantaran jenazah. Oh. Gitu. Biasanya sih pengantaran jenazah atau penjemputan jenazah itu dari rumah sakit atau dari rumah ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya ke pemakaman. Kalau ke pemakaman ya kalau bisa saya cari rekan gitu seperti Waji yeah, gitu, atau misalnya rekan-rekan dari beberapa wadah lain gitu yang memiliki keranda. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Karena kan ada permintaan tersendiri ya, betul, ada, betul, yang betul, 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 ada yang meminta untuk keranda ya, mungkin saya bantu share ke teman-teman dengan rekanan lah, dengan rekanan gitu, betul, kita betul, kerjasama dengan rekanan, betul, seperti betul, itu Haji. Siap, Kang. Jenis layanannya kan ambulan itu terbagi nih beberapa ya, jenis ya, ada ambulan transport, ambulan jenazah, dan juga ambulan emergensi. Iya. Nah, kita ini kan
apa sih yang membedakan dari tiga ambulan ini, Kang? Karena sobat-sobat nih kadang juga nggak tahu nih. Wade, misalnya kan sarua kene ambulan, iya, iya. Sarua kene aya ngiung-ngiung, nah, iya, sarua kene aya sirine, nah, iya, iya. Kun ambet cemenang. Kadang kan ada gini, Kang. Hmm. Ada dari sobat tuh ada kadang gini. Wah, minta tolong buat jenazah. Kadang kita kan tidak peruntukannya, iya. Tapi kadang suka maksa untuk iya. Membawa jenazah itu. Kadang kita tolak, Kang. Hmm. Oh, ini yang unit jenazah itu harusnya pakai unit ini. Tapi kadang mereka jawabannya tidak paham atau pura-pura nggak paham. Kadang ngomong, ada sarua kene, iya. Sarua kene ambulan mah sarua we. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan antara satu unit dengan unit yang lain gitu, Kang? Padahal kan unitnya sama nih, ambulan nih, yang mobilnya sih sama. Nah, sih nggak beda. Tulisannya tetap sama ambulan C gitu ya. Ya, gitu loh. Ya, nah, ya. Apa sih yang membedakan tuh gitu loh, Kang? Sebenarnya gini, untuk jenis ambulan tuh yang saya tahu ya, Waji, maaf kalau misalnya salah ya bantu koreksi juga. Yep, kalau yang saya tahu tuh untuk jenis ambulan tuh ada dua aja, Waji. Gak ada ambulan yang namanya ambulan emergensi tuh gak ada. Kalau menurut saya ya, ambulan tuh cuma dua, jenis ambulan transport sama ambulan jenazah. Jenazah. Gitu. Nah, cuman ambulan transport tuh ada penjabarannya lagi. Penjabarannya lagi tuh dari jenis fasilitas yang ada di dalam ambulan. Gitu. Seperti ambulan transport ini udah mencakup, ya namanya juga ambulan transport, dia mobilisasi untuk pengantaran pasien. Gitu. Cuman nanti di penjabarannya tuh ada jenis ambulan kayak mini ICU. Rumah sakit berjalan. Iya, atau rumah sakit atau ICU berjalan ICU lah berjalan, gitu. Nah, itu tergantung dari kebutuhan dari pasien itu sendiri gitu. Makanya yang Omen tahu tuh ambulan tuh cuma dibagi dua, ambulan transport yang mana ambulan transport itu digunakan khusus untuk pasien. Gitu kan. Nah, kalau yang satu lagi itu adalah ambulan jenazah. Yang mana ambulan jenazah sudah jelas di dalamnya hanya ada keranda saja, gitu. Kalau ambulan transport di dalamnya minimal itu standarnya harus ada perlengkapan seperti P3K, harus ada stretcher atau tempat tidur pasien, gitu kan. Terus harus ada oksigen, gitu. Itu yang paling utama. Utama ya, Kang. Untuk ambulan transport, gitu, yang paling utama. Penunjangnya seperti apa? Penunjangnya itu seperti tandu, itu penunjang, gitu kan. Tandu, penunjang, atau misalnya alat-alat P3K yang lengkapnya seperti long spinal, itu penunjang, gitu, itu penunjang. Kalau misalnya sampai ke layar monitor pasien, itu udah masuknya kelasnya ke mini ICU. Mini ICU. Gitu, itu kelasnya. Tapi nu haji make monitor, tapi can aya nu bisa makena. Sama gaya berarti. Ya, itu mah bukan gaya, Pak Haji. Berarti itu kita yang namanya ambulan kan harus siap-siap gitu, buat fasilitasi. Si Helmi, nah, yang namanya si Helmi, yang si Joy, tah. Ya. Hari tebar hari saeun marakena teh. Setidaknya sudah ada fasilitas itu, Pak Haji. Nah, itu yang disebut ambulan transport, ambulan gitu kan. Karena itu fasilitas faktor pendukung. Beda seperti ambulan jenazah yang tadi saya sebutkan. Kalau ambulan jenazah cukup keranda saja, tidak perlu ambulan jenazah ada oksigen. Karena kan tidak mungkin kebutuhan oksigen dipakai oleh jenazah mungkin, Pak Haji. Aduh, ungap. Udah ungap gitu kan. Enggak mungkin kayak gitu, Pak Haji. Siap. Nah, Kang Omen. Ya. Apa namanya itu, pasti kan ketika memiliki unit atau membuat salah satu unit termasuk di 9111 dengan unitnya, dengan ibaratnya pelayanannya, termasuk dengan ibaratnya dari ibaratnya apa namanya tuh anggotanya juga bersertifikasi, ibaratnya ikut juga pelatihan, ibaratnya Kang mungkin pribadi sendiri nih, Kang Omen nih, punya misi, kan biasanya kalau ketika itu kan ada visi dan misinya nih, untuk gimana sih agar ibaratnya pelayanan ini baik dan juga diterima oleh masyarakat. Nah, pelayanan yang diberikan oleh 9111 ini visi misinya apa sih, Kang? Sebenarnya kalau visi misi ya tujuan kami itu ada gitu. Yang utama kita ingin membantu warga, khususnya warga Bandung gitu, untuk pengadaan satu unit ambulan, ya maksudnya pengadaan ambulan untuk sarana transportasi dan memudahkan warga Kota Bandung untuk bisa mencapai rumah sakit atau pemakaman.
itu sih. Visi misinya jadi lebih kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Lebih untuk kondisinya memudahkan akses. Warga Kota Bandung untuk mendapatkan sebuah unit ambulan. Apa secara cepat dan tepat cepat, sasaran. Tepat. Betul, betul wajib. Karena kadang ada yang cepat tapi tidak tepat sasaran, tidak kan. Cepat. Nah, kebetulan 3991 ini sudah memenuhi standarisasi bahwa unitnya pun dan kru-nya pun sudah ibaratnya ikut pelatihan. Jadi misinya untuk kemanusiaan. Kemanusiaan. Intinya untuk kemanusiaan dan juga mempermudah warga Kota Bandung warga untuk Kota mendapatkan Bandung, unit mendapatkan tersebut. Tambulan. Kang, berarti sudah berapa bulan nih unit 9111 ini berdiri nih Kang? Apa ada 2 tahun, 3 tahun Kang? Baru 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, 3 tahun itu kan lumayan tuh proses kalau tim rescue residivis satu tahun aja Kang. Jadi kalau tim residivis itu sobat emang baru. Jadi tim rescue residivis itu baru. Kenapa tim rescue residivis itu dibentuk dan kapan itu nanti kita bedah dengan ibaratnya anggota dari sahabat rescue residivis itu tersendiri. Cuman Kang selama 3 tahun ini nih sampai sekarang sudah ada kerjasama dengan siapa aja nih 9111 biasanya kan unit itu kan selalu bekerja sama dengan beberapa rumah sakit ataupun klinik ya. Ataupun ibaratnya dengan rumah duka. Nah untuk 9111 ini sudah bekerja sama dengan siapa saja Kang selama 3 tahun ini Kang? Ya selama 3 tahun ini ya unit 9111 kalau dibilang bekerja sama dengan instansi itu secara tulisan itu belum ada. Belum ya? Belum secara tulisan itu kita belum ada. Tapi memang kalau untuk 9111 tuh karena berbasis kita perkembangan kita tuh ada di dunia media. Media. Jadi kita lepas dengan belum ada kontrak atau MOU dengan rumah sakit, dengan klinik itu belum ada, belum ada. Jadi permintaan ke unit 9111 tuh rata-rata itu yang utamanya bersumber dari media sosial. Media sosial. Ya khususnya dari web kita sendiri gitu kan, web kita sendiri yang bisa. Gacor bisa. yang bisa. Namun sampai kurang ti dua tuh sih nama lain 9111. Ya yang bisa. Ya. 9111 tuh sehari bisa berapa sih Kang? Ya kalau untuk pelayanan rata-rata ya kalau kita bilang rata-rata bisa 3-4 tuh luar biasa sobat. 4 itu di luar event ya, di luar event. Resi mah seminggu sekali Kang. Makanya untuk tim resi jadi kudu loba nelpon Kakang Omen ya. Jadi supaya teman-teman resi juga bising erek siga Mang Omen kudu loba belajar ya Mang Omen. Jadi ngantosan tinggal babagin aja tinggal Omen aja. Tapi alhamdulillah tidak ibaratnya tidak bohong nih Waji pernah dikasih sama Kang Omen pelayanan. Dan emang kita kadang tidak bisa memberikan si klien itu ya Kang Omen ya kasarnya sembarangan ke mitra kita. Iya betul. Jadi betul, ketika kita mendapatkan satu permintaan pelayanan dan kebetulan unit kita pun sedang dipakai dan kita harus memberikannya ke mitra kita, tidak sembarangan memberikan karena juga kita pun harus menjaga nama baik. Betul sekali itu dari unit kita sendiri ya, betul sumber. Ya Kang Omen ya, ya. Jadi kalau mau dapat ibaratnya namun orderan lah potensi dari Kang Omen juga harus disiapkan juga ibaratnya betul, unitnya krunya timnya, juga jadi harus standarisasinya pun harus juga diikuti ya Kang ya betul, standarisasi. Jadi standarisasinya dari 9111 nih ibaratnya kalau mau kerjasama nih meh urangnya kepake ya ku sesalapan 111 teh naon wae sih nu urang kudu boga teh emang kudu dalam nate apa aja sih ibaratnya tuh seperti apa, karena kan kadang suka ngomong Mang Omen mah, tara mereka urang kadang ada juga yang crazy gitu Kang, crazy lamun lebih menit tara mereka urang, kadang bukan saya gak mau ngasih Kang ya, tapi dalam arti kan gini, saya lihat juga Kang
apakah di merekanya pun sudah siap dengan timnya, ya. Kedua juga kebersihan dari unitnya, ya. Terus drivernya juga cara membawa si pasien itu seperti apa, ya. Itu juga kan harus kita perhitungkan, betul ya Kang Omen ya. Betul sekali. Nanti akhirnya kita kasihkan pas sudah itu kapok si kliennya si pasiennya, ah sena orea mah sena make ya, 9 betul. Apa 111 aku naon kamari ge nu datangna mengecewakan lah. Ya, kadang betul, seperti wajib. Itu Kang. Betul. Jadi tetaplah standarisasi tetap kita pakai ya Kang ya. Iya. Nah, Kang Omen apa namanya tuh? Mungkin kan ketika membikin 9111 nih biasanya kan kalau perusahaan nih, kalau saya perusahaan sendiri termasuk unit saya ini kan ibaratnya yayasan ya, yeah. maksudnya ke yayasan. Nah untuk Kang Omen itu sendiri, apakah legalisasinya itu, legalitasnya itu ke pribadi atau apa, yeah. Ke PT ataupun ke yayasan Kang? Oke, okay. Kalau untuk unit 9111 memang awalnya itu pribadi. Awalnya pribadi dan alhamdulillah untuk saat ini kita punya payung legalitas. Betul. Payung legalitas itu dengan PT Sky Ambulan Indonesia. Wah, luar biasa. Itu PT Sky Ambulan Indonesia. Itu yang dari Jakarta ya, Kang? Dari ya? Depok. Depok. Iya, dari. Ya, kadang kita juga gitu, Kang. Apa namanya tuh banyak sekarang keluar unit-unit yang baru ya, Kang. Ya. Maksudnya tuh unit-unit yang baru yang kita pun tidak tahu legalitasnya seperti apa. Maksudnya itu ketika terjadi sesuatu hal itu pun kan biasanya juga ketika ibaratnya medis lah stay event ya. Iya, betul. Pas stay event kan biasanya dari pihak penyelenggara IO selalu meminta legalitas. Makanya kenapa buat sobat-sobat juga teman-teman WAD yang bermain di dunia entertain di event bila membutuhkan standby medis, kami dari 9111 maupun Resi alhamdulillah sudah legalitas ya, sudah Kang, ada legalitas. Dan bisa support untuk acaranya. Kang, terakhir nih ya. Pesan buat tim Rescue Indonesia, Kang. Kalau untuk pesan dari saya untuk tim Rescue Indonesia, jangan lelah untuk berbuat baik. Luar itu biasa. Saja singkat dan padat. Luar biasa. Jadi jangan lelah untuk berbuat baik. Itu sangat singkat, padat, tapi berisi, Kang. Iya. Intinya buat sobat-sobat WADE, mungkin itu kita bincang-bincang dengan Kang Omen, dengan unitnya 9111. Untuk nanti kita nge-review seperti apa unitnya 9111, selalu ikutin channelnya WAD Official. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Seperti apa keseruannya ngebedah isi dari unitnya 9111. Kita saksikan reviewnya seperti ini. Ini soal pengabdian.